I cek 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 kalau audio oke, everything looks okay. Hello everyone, selamat malam, selamat petang. Kembali ketemu lagi dengan saya, Hoshino Mitsuna, Tuna Emperor. Dan malam ini kita agendanya kita lanjutin bisnis empire. Sekarang udah Desember 1931. Bentar lagi tahun 1932. Oke, in short, langsung aja. Niatan kita hari ini adalah... Oh, udah Januari, oke. Niatan kita hari ini adalah kita mau... mulai ngerjain jalur... jalur kereta barang. Karena sebenarnya uang utamanya itu di situ. Penghasilan utamanya di situ. Kita ada kereta yang baru datang. Ya, enggak. Intinya tugas hari ini adalah kita mencari jalur yang bisa dieksploitasi untuk eksploitasi, iya bener sih. Untuk kita jadikan bahan profit. Menarik, menarik, menarik ya. Yang pasti yang kemarin udah kita jalanin tuh ini, jalur perkayuan ini untuk bikin tools ya. Ini udah lumayan menghasil, sudah luar biasa. Karena diekspor juga kan toolnya kan. Ya halo Jordan, halo Jordan, welcome to the stream. Halo. Now, gimana cara ngirim pakai kereta ke East Trafford deh? East Trafford. East Trafford. Kita montong branch lain nggak apa-apa kali ya. Yang penting kan mereka nggak bersatu gitu. Also, Aetherstone wants fuel. We can do fuel from here and feed to. Mau arrangement gini nggak ya? Cuma agak naik kah jalannya? Kayak letter U gini kayaknya bisa. Nah, 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 nah. Ini bisa bisa me bisa profitable kayaknya ini. Dan wait, masalahnya East Trafford itu jalannya kayak gini, aku nggak suka tuh dia ber cuma kalau apa East Trafford pakai truk aja ya kirimnya ya, jalannya East Trafford tuh bergunung-gunung, aku males. So I gotta either potong gunung bikin terowongan atau muter, dimana nggak efisien dua-duanya sebenarnya, nggak suka. I can do steel here buat mesin, tapi aku masih belum jelas mesin tuh yang butuh mana aja. Fawi butuh mesin sih. Oke, pertama in short, apa ada industri dekat air yang bisa kita eksploitasi? Ini bisa nih. Maksudnya dia minta minyak. Dia minta minyak jadi. Nah, 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 nah. Ini mesin juga bisa sih dia. Ini di tracking, saya bikin dock sih kayaknya bisa deh. Oh ya, ini coal, steel. Kita ada sumber sumber mata air sudah dekat, jauh metalnya. Ironnya jauh. Iron itu. Oil refinery. Mumpung ke sini ini masih ini tools juga. Ini this is a tricky part of the game actually ya. Waktu aku bilang ini setengah itu tuh gross misunderstanding banget. Ini nggak setengah, 3/4 game itu kayak gini. Oke, apakah ada kota yang butuh makanan di pinggir laut posisinya? Avery and Orley butuh makanan, tapi kan tidak sebanyak itu. Oh, they want to supply Orley with jalur kereta tools lagi kali ya? Buat badlay.
Ini banyak jalur menarik yang nggak bisa diproses sebenarnya. Tidak profitable. Wah, ini nggak bisa. Bentar, aku tuh kemarin mau sebelum industri ya. Udah Juni aja, sepuas dulu. Selain industri, kita tuh harus memikirkan polusi udara, polusi suara. Karena sih itu kemarin Badla itu jelek banget polusi suaranya. Big wow. Big wow. Kamu sih yang bermasalah pinggir-pinggir sini nih. Nih nih. Mau apa mau dipindah ke seberang terus tambah tracking ya? Masalahnya ya gitu. Bisa aja sih dermaga pindah ke seberang pakai tracking, tapi tetap aja karena mereka lewat sini. Karena kelewatin itu. Aduh. Na 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 na. Nah, 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 nah. Ya, ibu kota Badlai kan kita enaknya kita layani dulu sih. Badlai Solerton. Oh, mate. Bisa. 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 Karena kita pindah dermaga ke sini dan aku mau bikin jalur tracking juga ke sini karena kita bakal nerima kereta kargo di stasiun ini buat tools. Yes, atau mungkin dermaganya nggak perlu karena kita bisa minta tracking aja dari sini atau bahkan kereta langsung. Menarik, menarik, bentar. Let me explore, let me explore. Banyak orang banget yang lagi nyangkut. Let me explore. Wait, wait, wait. Kalau kita ilangin Badlai Solar Board, minta tracking sampai ke sini. Tracking sepanjang ini lemuter sini langsung masuk ke daerah distribusi. How's the distribution gun? How's the distribution looking? Tar. Oh. Oh. Oh, it's good. Oh, it's good. Oh my god, it's good. Hanatonare goko wo shin. Nah ini mencirarta otome. Badlai Solerton, it's a big city. Doko ni mo nai no. Jadi ini sekarang kayaknya kita set up untuk melayani kota Badlai Solerton dulu nih ya. Pelayan kota. Sounds like a good setup. Yang penting jangan terlalu masuk ke residensial, tapi ini kita main daerah komersial sama ini doang kan, jadi should be good, I guess. Right around here. Lagian truknya polisinya nggak terlalu kenceng, harus oke. Kita revolusikan dulu daerah sini ya. Daerah 30 meter karena kita butuh yang gede. Oh iya, aku tuh dikasih desain. Kemarin dikasih desain, katanya yang efektif itu bukan gini bentuknya. But let me just
Actually, we need the trucking route from here, wait, wait, wait. Bisa kita ini dulu nggak? Upgrade, wah collision, tentu saja. Memang harus di-upgrade. Gimana ya? Oke. Dengan penuh keberanian. Kita renovasi stasiunnya sekalian. Dengan penuh keberanian. Too much curvature, serius. Ya udah jalannya miring, jelek. Jadi jalannya melengkung. Gila jelek juga. There's no way you can win. There's no way you can win this. Balikin haltenya. Mereka butuh configure lagi. Bisa nggak bangunannya agak elit? Nggak bisa. Condition. Udahlah, ini upgrade dikit stasiunnya. Upgrade sikit-sikit. Oh, kita nggak ada jalur tramnya ya? Jalur
Gedean nggak sih? Segini dulu deh. Kecilan. Cukup. Gedean. 100 km per jam kita belum butuh sekarang lah ya. Fast lane nggak butuh. 104.000, oke lah. Nah, ini biji rareta otombe. You know what? We can use that to for later. Ya platform number 0. Ini bisa diekspan nanti sesuai kebutuhannya. Oke. Now, street. Do I have street waypoints? Nah. Waypoint lewat jembatan ini, balik lewat jembatan ini. Jangan kalau lewat jembatan ini. Jembatan ini khusus kegunaan sipil. Itu kegunaan kargo. Jadi kargonya muter. Kenapa? Supaya tidak masuk daerah residensial. Iya. I think this is smart. Nanti port ini dihilangkan. Jadi kita fokus ke port yang ini aja untuk nerima fuel doang. Abis itu fuelnya ditracking ke dalam kota. Harusnya lebih 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 bagus untuk kotanya harusnya ya. Amin harusnya. Ah. Here. And on the here. Salah. Kenapa harus masuk lewat sana? Gimana? Kenapa? Kenapa harus muter keluar? Oh, terminalnya ya. Kausar pertama, halo, Kausar, welcome to the stream. Welcome. WiFi is back, oh ya, halo Adi, welcome, kembali. Nah, kamu cuma ngedrop dong nih cepet. Also you send out export materials, oh ya. Yeah. We should be exporting to Tavern. Ya kamu bukan cuma, ya. This is a much better system. Hana to nare gokusei. Maaf ya aku lagi kena. Bukan apa, bukan brain freeze, bukan brainstorm. Earworm. Bisa tol kan cole song. Nari kekuasaan ini akan dilayani oleh sepasukan truk Mercedes-Benz. Ya kamu kenapa minta muter keluar ya? Kamu sangat tidak penting, you know.
Why are you sangat tidak penting? Bukan one way. Large. Tram truck elektrik. Oke, siap-siap. Bodoh ah, nggak ngerti, nggak ikut. Kok dia nggak mau belok kanan ya? Sini kandidat yang tepat untuk di testingin konfigurasi ini kali ya. Not now. That would be too advanced. Ya, ini trucking, jalur truk. Dia ngambil fuel dari pelabuhan. Dia ngirim tool dari pelabuhan. And also food, tapi nggak ada yang butuh food. Angerford need food. Anger needs food. Oke. Ubu system, yes. Ubu system. Ubu system. Ini lokal sistem buat food di Everhill bisa jalan tuh. Ini pakai kereta atau trucking ya? Oke, sistem di yang di utara aja kita mix mix consist. Apa sih bahasa Indonesia ini? Mix consist tuh? Kereta campuran, gerbong campuran. Ekspansi. Semangat kapitalisme, betul. Sendi sehat, semangat mengkapitalis. No, I don't want that. Dekoratif. Kayak kantor kargonya gitu. Jangan kegedean. Wah, nggak bisa. Ya, kalau nempel jelek. Ya udah lah, ntar ini gampang. Hana to nari. Goku wo se. Nai ni menshire rita otome. Ntar berarti kita bisa minta kereta dari depo ini kan? Ya bisa dong, ganteng. Dua switch sebelahan. It's gonna be a nightmare. One true station here. One true station here. One terminus station here. Yes, that's it, I guess. I think that's it. Atau through station aja ya sekalian nyambungin ini jalur jalur makanan ke Everhill. Tiga tracks, no. Catenary nggak butuh. Perbukitan.
1 juta dolar ngapain aja lo? Potong gunung. Bagaimana cara kita menyiasatinya? Farm to food, dia true fair doang. Ya, nggak apa-apa sih, aku Wong Suki. Setan karaturan aku Ki Wong Suki. Motong gunung benar. Kita orang kaya, kita orang kuat. Uang kita 40 juta dolar. Kita orang kaya, kita orang kuat. Uang kita 40 juta dolar. Hilangkan jalur industri yang tidak penting ini karena kita tidak pakai truk. Kalau kita pakai truk pun kita bikin jalur sendiri yang tidak belok-belok. Astaga, siapa itu? Oh, Adi. Ya, Wong Suki. Wong Suki no chikara desu. Ya ampun, 1 juta dolar. Kamu kenapa? Kok mahal sekarang? Sekali 950. 1 juta. 1 juta 950, 948, 45, 43, 42, 41, 40. Aku ambil. Jelek banget jalurnya. Sebodoh. Sebodoh. Jalur pertama yang properly di double track adalah jalur industri memang. Kalau nggak menghasilkan uang buat apa ya nggak bro? Kok cancel? Kok aku stupid? Double slip biar murah. Oke. Solderan, solderan. Wong Sugi. Halo Kak, halo Okaze, welcome to the stream. Ntar aku mau Discord something. Soreram, soreram, soreram anak yang manis, anak manis jangan kisu-kisu shite. 3 stasiun ini aja dah berapa pengangguk. I expect sekitar 5 juta dolar kita keluar tuh. Kalau jari pendek-pendek. Ngapain ini kak? Ini kita bikin jalur perkeretaan. Kita menghasilkan uang supaya tidak deadwood. Ya mencari-cari duit aja. Ini bener tiga kan ya? Bener tiga. Tuh nama ikut main Albion. Nggak mau, tapi nanti. Tapi oke, okay, nggak banyak main. Actually, why do I need? Ah, ya udah nggak apa-apa. Di Birway kenapa butuh double tracking ya? Untuk jalur yang kesininya. Itu kan hitungannya terminus.
Oh wow, what's this? Lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Karena jalurnya naik turun. Oh, I see, I see, I see, I see. Nah, kalau oh, kalau udah ada uang nafkah ya, nafkahin aku mau nggak? Ini Abkhaze siapa? Kamu kamu tuh baru ketemu langsung godain nakal ya. Pantes aku suka. Ubu, ubu, big ubu, ubu. Peta topografi, peta topografi. Iya benar, ada cekungan di situ. Semangat mainnya, aku mau lanjutin. Iya, makasih udah datang. Good evening, good night, goodbye, see you later. Persetan karo fisika aku ki wong sugih. Nanjak bodo amat. Kita bisa bikin se-ekstrim apa sih tanjakannya? Untuk men-trigger orang. Juara satu meng-trigger. Ini kan murah dalam tanda kutip nih. Nggak sampai 1 juta dolar. Kita langsung set up dua jalur kali ya. Okay, we have the money to. A train to Orlais carrying food. A train to Averhill carrying food. A train to Ungerford carrying food. Nah, nggak. Averhill dikasih truk aja karena dekat. Ini kita ini dia motong branch line, nggak apa-apa. Atau mau dilewatin atasnya? Ada posisi yang enak buat ngelewatin. Terus motong sini. Going north, following the main line. Following the main line up to Ungerford. Oh wow, it's raining. Semoga nggak ngebocor ke audio kalian ya. Oh, berarti yang di Angerford di ini aja ya, di double. Nah, kamu kan stasiun penerima doang, tidak mengirim.
Astagfir kamu. Kita tuh setiap episode kita tuh mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. This is peak capitalism. Also, yeah, I want to split round here, maybe. Round this flat part. Nah, dia koneksinya langsung ke Everhill. Oh, kurang tinggi ya. Oke. Okay. Dia di utara, jadi kayak agak jauh dari batas kota Everhill. Harusnya tidak berisik ya. Harusnya. Jadi sini kita set up. Kita hancurkan dulu jalur-jalur pengganggu ini. Siang Bapak Tuna, selamat siang Saudara Kira. Selamat datang di streaming pembangunan kapitalisme. Bagaimana perusahaan kereta apinya sedang ekspansi menuju masa depan yang lebih cerah? Ekspansi kereta kereta angkut barang gitu sekarang. Ini kereta hasil pertanian. True station. I just realized I have a design of station like. Yeah, you guys gotta see this gini. Aku baru ingat aku tuh punya desain gini. It has three tracks, but only one platform. Karena ini cuma berhenti sekali. Ini lebih efisien daripada yang tadi yang kita pakai tiga platform. Dia tiga platform ke tiga track. I only need one platform, but three tracks. Oh my god, ya aku inget. Ah, kamu, tuan, tuan, tuan. Anda tidak efisien, tuan. Tapi Anda jadi punya tiga platform. Ya, ya. Anda terlalu mewah ya sebenarnya di sini ya. Terlalu mewah Anda, tuan. Rombak ah nggak enak bener bener ingat tuna tuna ganteng konfigura tracknya tambah ini setengah true station yang spesimetris. Bukan tipe nempel samping. I have like several designs of stations. Maaf atas ketidakefisienannya.
Stasiun kecil punya triple track, super sekali. Karena stasiun kecil punya triple track, karena yang dua itu jalur tembus, yang satu peron berhenti. Alasannya hanya itu. Yang dua jalur apa sih, jalur tem ya jalur tembus kan istilahnya, apa Pak, jalur tidak berhenti itu. Waduh, ah, tajam. Do I look like something, who cares? Do I look like something, who cares? Atau kereta kargo itu nggak ngebut-ngebut juga, mereka nggak perlu cepat dalam tanda kutip. Actually, you are wrong. Dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini, dari sini bisa dari kanan. Nggak, kayak jalur masuk dari kanan. Merge, wesel kiri. Wesel kiri masuk. Truk. Balik ke arah. Wesel kanan. Wesel kiri, silang, lanjut. Dah, nggak ada masalah di situ. Sudah terbebas dari masalah jalur yang itu. Ini stasiun terlalu mewah, gile. Harga perawat aja bakal kena sih. Harus dibenerin. Pantas tak dari tadi tuh aku mikir kayak ada sesuatu yang kurang apa gitu ya. Selamat, ntar selamat apa itu? Selamat malam Bapak Tun yang kami hormatin banget. Selamat ibu pagi. Oh, lagan, terima kasih. Selamat datang di stream. No, I'm dumb. Oh my god. Ich bin dumb. Ich bin dumb dumb. Kamu kan nyambungnya ke jalur sini. Nah, ini sih jadi yang jalur servisnya tuh yang dalam, bukan yang luar. Satu double double slip, yes. Nah, it should be okay. Yang pasti limit ukuran kereta kita 320, 320 kan ya? 360 tadi tuh, 320 aja. Apa 320? Haverhill Central, dia ada jalur balik. Splitting from this to Orley. How
would Orly feel about getting another platform specifically for cargo? Syukur kamu. Lanjut gerak lu, gerak lu, gerak lu, gerak lu. Nah, oke. Okay. What if we jalur kamu too much slope kan jelas, makanya kita naikin. Wah, nggak bisa. Gimana kalau kamu yang turun? Atau naik? Oleh jalur buntu ya, jalur ya stasiun akhir. Apa sih yang enggak untuk kotak kecil ini, gile. Manjain banget gue. Wow, no. Auto saving. Ya, lambat. Ya, ya udah deh, 150 doang. Oh, why are you branching off at a weird angle? Gile, mewah jalannya bandingin sama jalan tanah di sana. Wow. Wow. Now, Orly. Medium main. Bisa kali ya. Kalau King gak nyambung gitu, tapi bodo amat sih. Nah, di sini kita pasang platformnya. Kargo. Orle bahkan bisa nerima dua kargo, dua jalur kargo sekaligus nih, kalau dia mau. It should aim ke sebelah sampingnya steel mill ini melip wah motong ya motong jalur antara gunung ini masuk ke jalur sini so, kalau enggak dia muter ke utara sih ya nggak enak pilihannya.
Okay, you go. No, kok naik, kok turun? Kok jalannya naik kah? Menanjak kah? Oh enggak, karena kamunya turun. Jika izin guru kamu na 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 na. Aduh sia. Si Sidul anak Betawi asli. Salah. Salah euy. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia. Lurusnya 900, dipotong-potong. Tadi perasaan bisa dapat 700, 840, 730. Oh, berhentinya nggak rata, berarti masih di atas gunung. Kok bisa dijembatanin nih? Giler bro. Yolo deh, nggak tahu ini di mana. Gigi perih sekali, bung orang bisa mati. Oh, sudah terbentuk otomatis. Nice, big tank. Oh no, I don't want this. Wow, what the hell? Oh, kamu tuh nggak seperti sistem yang tadi-tadi. Kamu tuh butuh pemberhentian 1 dan 2. Therefore, you will have. Dua jalur lewat. Satu jalur berhenti, dua jalur berhenti. Benar. 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 Ya, berarti jalur lewatnya di bagian dalam. Okay. Dah, terminal 1, 2. Tiga aja untuk stop. Yes, nice. This is smart. Ich bin smart. I'm not so smart actually. Salah, ada yang salah berarti. Ich bin not smart. Yang ini peron pengiriman barang, penerimaan barang, jalur lewat, peron pengiriman barang, platform, peron pengiriman barang. Iya, harus sebesar ini stasiun. Ini bukan stasiun kecil, karena mengurusi makanan untuk kedua kota sekaligus adalah ribet.
BTW kalau tracking mulutku aneh, mohon maaf ya, ini lagi sariawan. It actually hurts a lot. Perotsu. Jalur dedicated untuk Orlay. Here. Jalur lanjut ke Angerford here. Wah, kebanyakan nih. Tanahnya rata sih. Oke, jadi kita naik ke bukit nih dulu, dari bukit nih menjembatani terus turun di hutan. Oke. Kan. Is that too much though? I think that's too much. Welcome to the stream, nih Sekaipung. Ini kita selalu punya proyek baru ya. Selalu ada cara baru untuk menghasilkan uang. Ini sekarang kita lagi bikin jalur kereta barang untuk mengangkut hasil panen, hasil pangan dan makanan. Kenapa kamu bikin terowongan? No, aku nggak bikin terowongan di situ. 500.000 untuk jalur segini, murah. Kirim. Barang masuk, barang keluar satu, barang keluar dua. Bentar. Tololnya kok dipiara ya? Kok aku juara satu nggak pinter ya? Seven kan barangnya semua dari laut. Sebenarnya walaupun kubanggakan kamu gede, kamu sebenarnya tidak perlu segede ini karena tidak ada kereta yang jalurnya tembus kecuali satu jalur ini. Unless nggak deh. Oh ya, Orlais also wants a field train. Should we connect field train? Field train Orlais itu kayak lewat sini bisa ya. Sekalian deh, kayak at this point aku udah nggak tahu lagi keuntungan kerugiannya berapa. Connect as much thing as possible in this small system. Mau pindah jalur. You join this. But stay separated. Ini jangan ganggu traffic penumpang aja. Nah,
Now, yeah, you see, yeah, you see, yeah. See this here, you connect. No, bukan yang itu. Track, oh my God, oi. I think this is good. Fuel dibawa pakai truk ke sini, di loading ke kereta. Dari kereta dibawa ke Orly. Makanan buat Orly dibawa pakai kereta. Everhill butuh mesin itu nanti, tapi Everhill makanannya dikirim pakai truk. Severed tools dari sini dikirim pakai kereta, dibawa balik sama truk ke dermaga, dari dermaga dikirim ke Severed. Somehow. Ya, yeah, somehow. Terus Angerford, dia mesinnya nanti, mesinnya tuh barengan sama Everhill, tapi makanannya dikirim lewat kereta. Yes, this is a good system. I see. Tinggal kita butuh depo. Ini sistem ini dia bisa minta depo dari sini. Yang sistem ini sistem makanan harus bikin depo sendiri. Ya kan harus bikin depo sendiri kan? Oke, berganteng. Oi, no. What the hell? Jalur gila. Dah di lokomotif ganteng. Kamu jalur fuel. Balik yang ngebut bisa. Bisa. Ya tentu saja karena belum disambungin. Oke, bentar ya. Empat satu.
Dah. Harusnya cukup, bah. Oh, aku tahu masalahnya apa, demi Tuhan. Ya. Maksudnya kamu udah double track di sini. Dan double track kamu pun sambungannya salah. Ya nggak sih? Oh iya. Eh bener deh. Intinya UN ini bukan platform. Expandability. Nah, 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 nah. Receiving out, ya, input, output 1, output 2. Sponsor tiba-tiba hilang, gimana? Ya cakep banget kayak rail yard ini, teman-teman. Oh, I like this part. It's cute. Looking cute. This small, very small bridge. Very cute. Tidak ada permasalahan di sini karena tidak ada yang ganti track. So, ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih di double tracking sini, ya formalitas. Berarti sekarang challenge-nya adalah ini. Iya, gimana nyambunginnya ya? Nggak perlu. Gimana kalau diponya aja yang nyambung? Double slip, double slip. Iya. Yeah. Sini bisa, sini bisa. Sini bisa. Sini dua ini nggak bisa, jadi kita punya depot sendiri. Yes, yes, yes. We have the system. We don't have the money. Males berhutang, kita lihat dulu kita bisa membeli apa. Kok? Kok? Elektrik. Do we want electric Buhli drive? 196 kN. Eh, 196 ketinggalan. Ntar 90 itu enough. Masalahnya buat kekuatan pokoknya kecil nih si PLM ini nih. Jadi kalau buat freight lokomotif yang enggak kue kurang deh. Apa mau ini aja ya? 90. Kargo bagnya bisa dibuat sampai 80 sih. Jadi ya nggak begitu kekurangan deh.
Wow, 7 juta dolar. Cuma 162 meter. Kecil sekali kau. Kamu ada di jalur makanan. Di nama-nama ini jalurnya. Trail, farm, Edgefern Hill. Real food. Kota apa itu namanya tadi? Bukan Erfurt. HGF. Hunger, The Hunger City. Tentu saja kota yang namanya Hunger butuh makanan. Real food Orley. Orley, 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 Jai. Oke. Steam dengan lokomotif yang sama. Sepuluh masing-masing kita beli dua. Terminalnya diganti. Sama nggak ada terminal tuh? Nah, jadi kalian semua dedicated terminal, nggak akan bentrok kan? Ini di sini ini kita butuh campuran kereta barang sama kereta barang tertutup sama apa sih, gerbong barang tertutup sama gerbong kayu. So, kargo 5. Sepuluh. Kita butuh 2. 15 juta dolar. Nggak punya. Kita pakai satu dulu. Penghutang handal. $15 juta saya cukup ya. Kereta aja bisa nabrak nggak? Kayaknya nggak. Di sini blok sistemnya bagus. Shinaina Chiwo. Fuel to port, port to fuel. Truck to Berlin, Southern City. Oh my god, aku sadar apa yang salah. Eh, iya gak sih? Tar, tar, tar. Si truk BDS City ini lainnya Kings Road BDS. Salah, ini nyelip-nyelip aja kamu tuh ya. Kings Road BDS, BDSS, Richmond Road balik ke BDSS. Nah. Eh bener deh, udah. Nggak perlu pakai waypoint ternyata. Sudah menurut.
Also, I think I wanna upgrade the bridges at least. Oh no, nanti aja deh. Kita lihat keadaan tramnya soalnya. Nah, kamu configure, configure sih ya. Kamu tuh butuh satu kargo terminal lagi yang gede. Tapi shipping oil fuel BDS di-cut dari Balai Southampton portnya. Di-cut dan kita akan hancurkan portnya. Delapan juga. City truck. Semua sudah bergerak pada rutenya, kecuali ini. Shipping effort TFF, TFD sih udah ya sih TFD. Sebenarnya tuh itu receiving port doang ya, cuma satu nggak masalah, saya di sini satu waiting port. Oke. Masa ini kan dedicated buat tanker nih jalur ini. Kenapa Adi? Kenapa Adi? Kenapa Adi? Emang Albion selesai itu kah? Itu udah mau kapasitas ya. Ini mau kita expand di sini sekarang. Duit tinggal sekian juta dolar nggak cukup. Wow 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 my brother. Wow wow wow. Kita mau lihat-lihat kartunya di mana deh. Oh, sinyal, sinyal. Ya, aku lupa bersinyal-sinyal. Great man. Baby dandan, baby dandan. Yumemite Gritman Baby Dandan Kagayake Sai Yume ga Atsuku Sakenderu yo Fly Omou mama ni Tobitatsu rasa. Moshimo kokoro ga sumimitemo obienai de mou kimi wa hitori janai. Gritman dare mo ga minna hiro ni nareru yo. Gritman Mai odore yo asu no stage itsu no hi mo
Denko Chojin. Great man. Baby dan oke, nonton aja sini ya di. Ya kalau kamu terminus kenapa belum terover ya? Ah bodoh, Tuna bodoh. Eh nggak deh, nggak buru-buru amat. Tuna is normal lah guys. Ya, iyain aja deh. Triple speed, semoga sih kedua. Eh, kita nggak punya kapalnya dong. Kita belum beli kapalnya. Iya, saya minta satu Dunara Castle. Shipping tool to Tavern. Aku minta kamu diam di Refinery Port selamanya. Sampai dikirimin. BDS transfer. Aku minta kamu diam di transfer selamanya. Eh jangan selama juga ya. Iya, kamu diam, diam sampai 3 menit. Kamu juga. Configure. City truck. Kalau nggak ada apa-apa, minta full tapi kalau ada apa-apa sampai 3 menit. Kalian kargo rail Orlay, kamu kalau nggak ada apa-apa diem di sini sampai full, nggak usah ribet. Itu BDS. Ini nggak ada tunggu-tungguan, ini mah jalur-jalur cepat semua. Bagi jalur baliknya ekspres. Nanti bisa dibikin nggak ekspres sih, tapi nanti. Rail Farm Everhill, kamu di Everhill Central minta full. Kamu di Everhill Central minta full. Kamu di Orlay Central minta full, di Everhill nggak perlu. Siapa yang nyuruh kamu di situ? Oh aku. Ya, I'm dumb. Ih, bindung dong. Balik aja ngapain di sono. Masih mau kekurangan serine itemu
怯えないで、もう君は一人じゃない。クリトマン、誰もがみんなヒーローになれるよ。グリトマン、舞い踊れよ明日のステージ、いつの日も。Oh my god, Everhill tuh belum di set up truknya. Tenko Choji. Great man. Ah, halo, halo Bang Tuna. Halo Ame, Ame. Mac, Kak, Match. Entah ada Linus Tech Tip ini, ame ame Mac Tips. Ya, welcome to the stream ya. Maaf game-nya banyak di pause karena efisiensi. Gridman, baby dandan, baby dandan, yume mite. Fly, yume ga aku sakenderu yo. Omou mamo, iya 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 iya. Tobitatsu no sa. Moshimo kokoro no sumi ga itemo. 23.000 mahal gila. Ini dong 11.000. Obienahide. Aku lupa itu punya 3 resipien di sini. We forgot Averhill. Truck. Food. Averhill. Demi Tuhan, ini dua dua ini tidak akan cukup. Satu pertanian tidak cukup. Aku harus siap-siap nyambungin yang kedua di sini. Junkers J52, kita udah punya pesawat. Do we want to travel by plane? Sistem ini profit nggak sih? Lumayan. Is it worth the investment to get another Dunara Castle? Do I want to solve Burnham, Winchcombe, and Margate? Do I want to serve Aetherstone now? With fuel?
dari STAN ke IRS. Tapi ini udah, kita udah tidak perlu menyentuh jalur penumpang lagi karena udah bekerja dengan baik ya jalur penumpangnya ya. Tapi kan the Central Station. Oh, ini tidak bekerja dengan baik. Kamu ber yang mau ke Bern, enggak. Yang mau ke Burnham ada berapa orang ya? Terus 37 orang mau ke Winchcombe Market ini. Apa kamu sudah dikasih kereta terbaik? Belum. Look here, my friend. Bagaimana kalau kamu diberi kereta terbaik? As in kapasitas penumpangnya. Wow, still too much. 6. YOLO. Let's see how it goes. And balik. Nah, let's see how it goes. Let's see how you go. Mereka tidak tertarik naik. Karena mereka ingin pergi ke Burnham. Kita butuh yang lebih lokal. Burnham Winchcombe kenceng juga ya trafficnya. Nasib nasib stasiun tengah. Bang, keretanya bisa wheelie nggak? Gimana ya? Kak, di game ini anjlok aja nggak bisa. Game-nya terlalu baik, kadang-kadang. Numpang numpang doang loh. So I think we are traveling slower. This might not be a good investment. Oke, ada penumpang-penumpang lagi kah? Ada di situ doang. Apa lane ini mau di dua keretain ya? Kamu nyangkut karena ini penumpukan karena kamu nyangkut tidak ada kebutuhan orang untuk pergi ke Margate. Jadi iya, di Margate minta full, di Winchcombe nggak perlu minta full. Dah. Ini kunci. Ini adalah kunci.
Ingat, key of success adalah kunci kesuksesan. Ke BSH BDF itu, oh ini jalur biru, the jalur biru, penumpangnya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Wow, ya yeah, 37, not that much actually. BSH BDF rame sih. Ini calon-calon dikasih kereta cepat ntar. Oh, 42 kok udah pada penumpukan? Enggak juga, 42 cukup lah ya kapasitasnya. Akhirnya BC4, kamu akhirnya kita punya Flying Scotsman kawan. Ah yes. Best $9 million I've ever spent. Oke, kamu. Oh, rotor file elektrik. Rotor file cuma 20, kok pasti kecil banget. Enggak, itu terlalu kecil, man. Even that's too small. Even for Anitan. Even for Fawi. Itu terlalu kecil. Is Trevor though? Ya be, sistem pencerahan ngajak berantem, sering dadakan ke toilet mulu. Eh, jaga kesehatan. Jaga-jaga kesehatan. Wow, what are you, old train? What are you, old train? Kamu lalu kasih kapasitas 70 kali ya? BDF, IRF. Wait, let me. Mata. Hah, tiga jenis kereta. Tiga jenis lokomotif. Nggak ada yang bener. Kecuali satu tuh. Modif. Kamu diganti lokomotifnya aja. Masih butuh di rehabilitasi. Thomas didn't like your statement. Oh, iya, iya. Apa, the small tank engine, dia narrow gauge. Your gauge is so narrow that you are irrelevant. Thomas gonna go run and shout like a madman. Takut. Takut, kakak. Actually, how's this line doing? Actually, quite good, eh? I think you warrant an upgrade, tapi 5 udah cukup sih. Ya udah biarin dulu lah. Nggak bisa dibiarin.
Taunya Thomas dari ini nggak pernah nonton acaranya. Sama aku juga pernah nonton. Dua dah air capacity German carriage der Donner Bush ini kereta Jerman kayak gini unik-unik juga gitu. Germany has weird stuff going on. $1,3 juta. Langsung penuh dong. Ya udahlah, upgrade, upgrade. Kamu sebenarnya butuh di upgrade, cuma kayak are you doing okay? Little tank engine. This is Thomas. Udah bad. Gimana ya? Masalahnya nggak butuh ngebut juga di line ini. What's the point? Gitu lah. I'm here to subscribe to the little YouTubers who deserve it. You are one of them, you beautiful, beautiful. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Grace Dad. Welcome to the stream. Yang ini saya kayak komentar saya bener kecelakaan nanti. Oh, iya. Big Krista. Yeah. Thank you, Grace. Grace little place, Dad. Yeah, I think I subscribe to your son on YouTube. He's cool. I mean, assuming we're talking about the same person, ya. Yeah. Oh, what's this? Aku nggak suka cara kamu bikin jalan di situ. Yeah. Good enough for me. Sakit leher. Tidak ada penumpukan kan? Tidak. Lumayan ada penumpukan tapi terbantu. Ini ke masalah sih. Oh. No. Ship itu at Tafford, we do not. No, we don't deal with fuel here, okay? You don't deal with fuel. You don't deal with oil, we don't deal with crude. Kita nggak main, kita nggak main. Kita nggak mainan minyak di sini, bos. Sorry, bos. Nanti makan profit dari tankers. Nggak main, bos. Nggak main, bos. Biggest update ever, $7 juta. Oh, actually, yeah. Let me do something magical to you guys.
30 vehicle lah. Jual semua. Dari Benz ke ini kita coba butuh 15 dong. Karena jalannya ngebut. Yes, nice. Juara satu ngebut di jalanan. Yep, I learned about efficiency in this game. This will get efficient later. Later, not now. Yes, I want to connect this. I think it's time to connect this. Jalan jalan utama pelabuhan. Effort refinery port ke lower tavern and this on the line suruh dia berhenti nunggu karena sekarang dia punya kerjaan. I'm actually low key worried. Kamu sebaiknya ganti jadi vandal aja deh. Biar lebih ngebut juga. Oh yes, baby. Oh, efisiensi tidak penumpukan, tidak ada penumpukan. Ada penumpukan sedikit. You are supposed to. Rateku berapa sih? Rate, bukan ini. Nah. Upper Averhill minta full. That's how it goes. Biar aku bisa lihat penumpukannya. Ketidakefisienannya itu segimana. Oh god, the inefficiencies. Ide siapa sih bikin jalan di sini kayak gini? Lu gila lu asli. Ntar pasti bikin rumah di pinggir sini pada komplain gara-gara noise. Suruh siapa bikin rumah di jalur perkapalan?
DRE94. Oh, German Crocodile. Itu freight lokomotif sih nggak tuh? Kayaknya 15 terlalu banyak deh. I'm gonna lose 5 and see if it helps. Dengan 5 ini satu masuk satu keluar. I see. Gimana kalau kamu cuma ada 8 truk? I think we hit the Goldilocks zone. This seems to be the Goldilocks zone. Ritmenya udah enak nih. Ini Goldilocks zone. Berapa? Pakai berapa dia? Coba pakai 8 mobil loh. Dari yang tadi 30 kita sekarang coba pakai 8. Penghematan. Sementara di sini butuh ekstra. Bala bantuan datang. Orle itu fuelnya belum terpenuhi, kenapa ya? What's this congestion? No, di BDS kamu gak perlu minta full, demi Tuhan. Oh iya. Yeah. You guys might want to be a... an Opel Blitz instead. Yang buat ini Benz nggak apa-apa sih. Cuma yang terakhir ini Tarpaulin sebaiknya. Ini nggak usah neko-neko dah, anjir. Ini udah kompromis sekarang semuanya. At this point everything is a compromise. Yang penting cepat.
Kalau ini kargonya 12, itu 7. There's an extra 5 on this. Ya udah, nggak apa deh, terpaksa. Bukan terpaksa juga ya, YOLO. Gimana kalau kita chat? Gimana sih cara ngechatnya tuh? Nih, truk pelabuhan. Warnanya oranye. Truk yang ke kota warnanya biru. Wah lucu. Okay. Yeah, we need more train in this line. Gimana kalau kamu diklon? Jalurnya bisa manage kan? Bisa, cakep. Ini nggak ada ininya, tentu saja. Lupa diisi, kawan. Truck food, Averhill. Kita suruh nunggu di Averhill sampai full. Kenapa ada jalur tramnya? Mewah banget. Ngapain ini? Kamu kan terminal truk, ngapain? Ekspansi. Oh, lihat duit kita 100 juta dolar. Kita tajir. Oke, okay. Bisa, 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 bisa. Asal ada platformnya aja. Moshimo kokoro ga sumoshitemo. Gini koyate koyate ah, kok ada terowongan, kok ada terowongan. Kok ada collision? No. Ya udah, rapetin aja sama kamu. Sampai di titik tertentu di mana aku minta kemerdekaan.
Jadi loko elektrik jerban krokodil nih ya. Wow, traktif effortnya mantap. Der krokodil. Ini buat kargo kita cuma punya apa ya? Gondola. Masih pakai steam deh. Real farm, oh typo, males. Real farm Everhill 2. Everhill 1. Denko Chogi Gridman Terebo Gamina Hiru. Kita udah bisa bayar hutang gak pakai mikir, itu udah 100 juta dolar. Memang angkutan barang itu penghasil uang. Stone komuter udah pada tua tram ya. Little train that good. Sudah kuduga. Apabila begitu Anda balik, keluar dari stasiun ini. Ya, keluar dari stasiun ini. Benar. It's like this. Na 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 na. Pada titik ini semua hanyalah mitigasi bencana. Fair enough.
Ya benar, Terminal 2. This game is smart. You are not. I propose an upgrade to these trains. One extra gondola car. Two extra flat cars. Eh, gondola, boxcar. Ya, males banget gerakin gerbong-gerbongnya gini tuh. Nah, jadi 6/12. 18 gerbong ya. Ini apa yang sih? Ini aku upgrade jadi 20 gerbong ya? Si kereta makanan nih. Nah, itu nah, I'm back. Hai Adi, Adi Cham, welcome back. So how was it? How was the game? Wah, produksinya langsung ramp up, nice. Oh, I think 120 is okay. 120 is enough, I guess. I think we can set up a machine factory around here. Untuk steelnya bisa didapat dari sini kan. We need another steel source though. Oh, are you winning, Bonito? I'm always winning. I'm a winner. I'm a born winner. Ooh, wow. Do we want steel here or there? Wow. Wah iya. Do we want steel here or there? We can have steel from here. Wait. Do was steal from here, tapi distribusinya susah kalau di sini tuh. This complex is like tailor made for. My God, yeah, man, it's made for this. Wait. Gimana kalau kita bener-bener mikir sesuatu yang sangat simple, like this northern fuel line. This is totally simple, man. Ini bikin fuel line satu, nyambung sini, bikin distribution ke East Rafford pakai truk, terus balik ke Aetherstone. Do we want trucks here? Do you want trucks between here?
Jadi jalur keretanya minimalis. I don't think so. Let's make it a challenge. Kita bikin semua pakai kereta. Kecuali final distribution-nya. Pokoknya fuel balik ke Etherstone di sini, terminal baliknya. Fuel masuk ke Refer di sini, berarti Refer itu gampang fuel nerima. For this I have to 1 2 3. Then hook this one up later. Itu 1 2 1 2. Yeah, this is doable, this is doable. It's actually simple. It's not doable, it's simple, okay? Some things are just simple. So not sound braggy, tapi kadang aku kayak gimana ya? Saat orang lain bilang kayak mainan kamu tuh ribet banget, I find it weird because kayak ah ini normal. This is what I've been doing for the past few years. Mainanku tuh tidak ribet. If you understand how everything works, it's nothing. Ini gak ribet sama sekali. But yeah, you gotta learn about this and that and a few things of the game gitu kan. The meta of the game is the meta of real life. And the real life is anchored to history and science and stuff sometimes. Isn't it kinda how people work with Minecraft and architecture? I don't know. Wah. Wah, big dog. Berapa harganya? 900, 700, 43, 23, 16, 25. It's not ideal, but I'll take it. Not ideal, but I'll take it. $2 juta. $930. Tapi agak nanjak dikit railnya, which is okay, it's very shallow. Orang want nada, tapi ntar jadi ada jembatannya. Which is 8, sebenarnya lebih murah pakai jembatan. Tapi jembatan proper $1 juta. Jembatan yang terlalu mewah. Nah, I want, stick with this, 930.000. Oh iya, aku butuh jalan kabur. I need a through station here. And the platform here, karena dia ngedrop di kanan. Dan nembus di kiri. Yeah, from this side, dia ngedrop di kanan, nembus di kiri. Okay. Akhenaten.
What collision? What collision? Nggak gitu, tuan. Nggak begitu, tuan, tuan. Oke, yang pasti deponya nggak bisa di situ. Maybe, maybe here. Nggak bisa di situ juga. Iya, yeah, depo is gonna be somewhere. Depo is gonna be somewhere. Just somewhere. Not clear, but somewhere. Lewat sini mahal. Best bet adalah lewat sini. Wah, stasiun aja murah 369. Peta topografi, sahabatku. This is paradoxical. But the cheapest way is through a tunnel, I guess. Let's see. Rp730.000. Iya, makin ke sini Rp760.000. I see. Kalau kita menghindari, makes two tunnels instead. 375, 336. Work for me, man. Work with me, man. Work with me here, man. 300, 29, 28, 27, 26. If it works, it works. And it works. Ah, kalau di sini kayaknya bisa minta depo. Oh yes. Tidak mahal. Agak tenggelam sih posisinya sih, nggak apa-apa. Si elektrik ada yang 80 kilo per jam nggak sih? 90 semua kan ya? 75 90. The crocodile has massive power and itu mahal tapi 6 juta. 8 juta. Mau apa tadi aku? Tank. Dari sini, 2, 3. Balik ke Aetherstone. Setelah lagi dari sini, ke sini. Dah. Feeder doang. Well, crude. Oil fuel, either stone, satu.
Itu stand buat aku zoktik ya. Aetherstone, where do you want the fuel to be delivered to? Sambungin aja jalannya. Pollution, oke. Okay. Oke, okay, gini. Strat. Lihat strat. Truck station. Salah pencet. Hai saudara ikan cakalang, hai. Hai tak, yai kei, welcome. Welcome to the stream. Aku sedang ber... Gimana sih ini? Sedang bersusah hati. Kenapa ada jalur tram? I don't need trams in my trucks. What the hell? No. Hai Ryugami, parah bangun kereta ya. Anda salah, sebentar lagi saya akan membangun mobil. Oh mahal. Real, agak real estate. Car apa yang akan kita pakai? Opel Blitz. Truck City Aetherstone. Of Angerford di mana ya? Kayak nggak jelas gitulah ini. Ya. Ingat kawan, Opel Blitz.
mobil. Mobil ini literal mau tuba ini. Di halte diam. Kamu tuh kru di satu, gimana sih? Nah, belum dikasih sinyal, biasa deh. Wait, ini jalannya di dua jalur yang berbeda loh, jadi nggak masalah ya. Iya nggak masalah dong. Paling ini dong di persilangan. Di persilangan pun mereka nggak nyilang kan dia di jalur sini. Yang itu jalur noh. Karena yang dipakai double slip. Ntar lihat deh interaksinya. Kecil-kecil banget ya tankinya. Blitzkrieg enggak beda. Ini bukan Blitzkrieg, ini Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn. Putra arah. Oh, interaksinya oke nih, nggak masalah. Kalau mereka di persilangan sana. Oke. Saurer tipe C, mantap. Gue udah beli opsi Blitz keluar Saurer. Suka mantap emang ini game. Edderstone North minta full 3 menit aja. Lu juga di Edderstone Branch minta full 3 menit aja. Sisanya YOLO. Bentar, kalau kita waktu ini 1942 lagi perang. Saurer. Prithvi. Susah hati. Air matanya berlinang. Aku akan membuat juara satu infrastruktur mahal. Jam 12 lab, Bu. Dan minum kopi kayak mereka waktu saya cuma 6 menit. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai aja. Thank you. Udah menit ya. Nih, juara satu infrastruktur mahal. Kita bikin jalan. Bukan jalan tol ya, jalan cepat. Naik gunung, menjembatani, menerowongi, lalu turun kota. Lalu menghancurkan pabrik ini. Bawah jadinya ya lebih murah sih, nggak perlu terowongan-terowongan jadinya ya. $1 juta mahal karena ngusur bangunan orang.
Pejalan. Oh, terowongan lagi. Mahal. Mahal. Kemahalan. Buka jalan. Eh hey, ya, hai kalau lama temen stream potong aja tuh gunung yang tadi kasih salah sama rumah pinggir jalan. Itu kayak gambaran orang Indonesia everywhere gak sih? Ada apa? Aku pernah pernah dengar anekdot ya. Katanya scenery gitu tuh. Itu tuh ingrain banget sama kulturnya orang Indonesia. Almost biologically, karena kayak anak-anak orang Indo yang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, gambarannya pun kayak begitu katanya. Is it, yeah. Do you believe in biological memories? Is the biological memories itu kayak konsep yang aneh sih. Nah, mahal sekali harga infrastruktur di sini, 200 ribu. Alasannya adalah kenapa bisa sama semua? Gimana? Enggak, aku mau kayak Nakaji Mario. Mohon maaf, gimana? Oh, miring, astaga. Hair. Hai Sean Bill, triggered enough. Ini lama-lama jadi hobi baru emang, nge-trigger Sean Bill. Nge-trigger Sean Bill. Hai. Oh, kok warnanya sama? Sama dong. Oh, warnanya sama juga. Brave Red Line. Truck, fuel. Apa sih nama kotanya? RFD. Mana sih yang bengkok ini? Eh, perempatan. Ini proyek terowongan ini mahal. Terowongan penembus gunung. Terowongan penembus gunung. Tenong neng nong, toet toet toet. Kayaknya diponya di mana ya? Oh, diponya di sini. So, kayaknya bikin depo di jalanan di sini deh. Depo truk. Agak mahal nggak apa-apa. Oh, 17. 16. Iya, bisa. Blitz, Saurer. Blitz, Saurer. Saurer lebih kecil, lebih... ini City Truck sih, lebih enak. Jalan ke hatimu. Saya adalah kenapa bisa sama semua nggak tahu ya. Kalau jalan masuk yang miring ke kiri itu komunis, kalau ke kanan kapitalis. Kalau sok di sini game ini semua kapitalis, komunisme punah. Gila nih penembus gunung, gua tolong tolong ya dibersihkan ya. Keren. Wow. Looking looking cool and cute. Aku lupa nyuruh dia untuk diam. Mana ini? Nah ini. Ya yeah, guys, diam di upper IRF. Kalau nggak disuruh.
karena nggak terikat ke suplai mana-mana selain fuel kan. Ini yang bikin dia penganut flat earth. Enggak, gini. Orang percaya flat earth itu bumi berbentuk cakram. Kalau ini berbentuk persegi, ini bukan aliran flat earth, ini aliran Pizzalimo karena panjang. Mapnya 9 km kali 27 km. Kita cek bisnis. Gimana kok merugi? Karena belum jalan aja kali ya. Shipping to TFD. Ini kamu merugi karena throughputnya dikit kali ya. We're gonna replace you with the Saurers karena lebih bagus buat kota. But it only takes 11, you take 12. So are we gonna need more Saurers? Wait, penumpukan nih ya. We're gonna need more of you. Harusnya 12 cukup. Bawa pesan ini. Gunung pepperoni, sungai keju. Benar. Oil ini olive oilnya nih. Bahwa pesan ini Everhill. Nah, actually, do we wanna try experimenting? I wanna try experimenting. Electrify. Yuk, kita elektrifikasi jalur kita, yuk. Kalau Orle sih orangnya banyak yang pengen jalan ya. Ganti, kita ganti gerbongmu. Kan yang bagusan. Satu lagi. Keren. Kita trial kereta listrik pertama di jalur, yaitu router file kapasitas cuma 40, kecepatan 125. Kita memperkecil jalurnya. Masuk kereta itu ngebug. Ya, smaller but faster service jadinya ya. Oh yes, the Wotan. Wotan here. Wotan are here. Wotan are here. Bentar ya. Ini ada convert this to Wotan sehingga karena Wotan, Mbak. Kebeli dong. Enggak mau beli. Aku tuh menggantikan jadi Wotan karena Vandal
Nah, buatan tuh kapasitasnya gini. Buatan pandal kapasitas 130 di dua kompartemen. Emisinya 81, kecepatannya 26. Buatan 20, lebih cepat 1 km per jam. Kapasitasnya hampir double. Emisinya kurang satu, dia cuma 80. Loading speednya lebih cepat. This is a much better option. Buatan. Also, buatan itu kapalnya kecil. Yes. Yes, buatan. Buatan welcome. Masa ya. Apa kamu mau diganti pakai buatan juga? Kalian mungkin nggak bisa lihat, tapi tadi waktu ngejelasin soal kapal, aku mentunjuk-tunjuk layarku sendiri. Ya, ya, kalau kereta listrik. Di tahun 45 ikut perang buat kemerdekaan. Ya ini kan Eropa, tahun 45 kita kalah. Hisap semua. Nice, Watan. Sementara rute ini masih pakai Vandal, kapal-kapal baru. Tapi penumpukannya udah memperjelas bahwa dia harus pakai Watan juga. Cuman harga emisinya yang kurang satu poin aja udah look ekstra bagus sih. Semua yang kurangan di sana. Dah. Sekarang semua jalurnya isinya buatan kecuali kita ada satu Dunara Castle buat angkut barang. Oh yes. Naik level. In this game kalian bisa mengupgrade industri kayak gini. Jadi kalau dikasih makan terus, industrinya mengupgrade. Sometimes just like Pokemon. Upgraded dah industri level 4. Elite. Kereta kok jarang ya datang ke sini ya? What's stopping you? Baru nyampe kah? Baru nyampe. Ini nih kurang gede. Ini ada pabrik biar level up. Yes, benar. Red Arrow tuh penuh terus jalannya. Jadi profit kan 1 juta dolar tuh. Mas Kenteng aku dulu nih. Iya, good night tadi, good night. Have a nice dream. Douglas DC-4. Kita mau masuk bisnis airline nggak sih? Do we want to enter the airline business? Kayak menarik. But do we want to? Bikin airport di mana, kita bikin rail link gitu kan. Had fun watching-nya. Oh, thank you. Nanti deh kayak login
I'm not in the headspace untuk bikin airport. Lambat juga dong rebusan naiknya. Ini penumpangnya langsung berkurang. Ridership di sini bertambah. Kamu coba pakai 5. Ganti dong. Don't rebush. Ya lebih efisien pakai rail bus kecil ini. Karena kalau jalan masih penuh. This is the future. Man, ini udah full capacity dan kita masih kekurangan fuel dong. It's not a distribution problem, it's a production problem. At this point, it's a production problem dong. Enak juga nih ngambil kargo langsung dari sini lah. Yeah. Ya. Sudah waktunya mengupgrade. Sudah waktunya mengupgrade. Sengaja jalur itu. Penumpangnya udah banyak masih jadi papa infrastruktur tidak akan berhenti. Oke, kita bikin rel kita jadi high speed rails. Ntar jembatan tuh gua oprek. Where is this? Okay. Gastuna calon Menhub 2024. Gue jadi main hub, bis semua hilang diganti dengan tram. CV Pro Player TF2. Okay, wait, looky here, now you looky here. Ayo tuh main lu pengen ngerasain tram, kayak kereta tapi kecil. Oh bayangkan aja kereta segede bis, udah. Gini, aku tuh punya masalah. Kita punya kereta yang bisa aja sampai 145 km per jam. The Mallard, Class A4 ya. Kita nggak punya gerbong yang bisa ditarik sampai 145 km per jam. Gerbong kita tuh paling mentok 120 km per jam. Jadi, yang paling make sense adalah kita pakai Flying Scotsman. Masa Flying Scotsman kalau cuma 120 km apakah cukup?
Bukankah kita sekarang sudah menggunakan The Flying Scotsman? See? The Flying Scotsman tidak cukup. Do we need two Flying Scotsman? Scotsmans. I think we need two. Apakah sudah terjustifikasi bahwa kita butuh dua? Tapi sebelum itu. Jembatan ini. Udah harus di-upgrade. Track. High speed. Naik. Naik. Ini segini kali ya. Seenggaknya kecepatan 180 sekarang. 180. Oke. Kapan lagi lihat lokomotif lokomotif uap ketemu jembatan primer kayak gini, jembatan baja. Anakronisme banget. Hadeh. At this point, it's a physical limitation bahwa kita tidak bisa bergerak lebih cepat antara kedua kota ini. Jadi, yang paling mesin adalah kita bikin jalur tambahan sekitar kedua kereta bolak-balik. Or at least a passing loop gitu kan. Cuma... how and where are we going to do that? Ribu so far. Ribu. Another multi-million dollar project. Tapi kita tajir. Setan karo aturan aku Kibong Suki. Oh, kolisi nama jalannya. Persetan jalannya. Persetan karo aturan aku Kibong Suki dalam kurung 2. Sinyal. Mana lagi di sini? Di poin ini anggap satu kesatuan aja ya, karena pendek. Jadi kita butuh sinyal udah dikasih. Ini udah sinyal lampu kita ya. Udah nggak sama perbatang lagi. Oke. Okay. Bagi berapa blok teh? Panjang soalnya. Dua. Do you guys now understand how this block system works? It's quite fascinating actually. Feel safe banget gitu untuk menghindari ke permasalahan kereta. Heh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 
Okay. Sekarang kita pesan Flying Scotsman kedua. Lah nggak jauh ya? Enam, di delapan, sembilan, sepuluh. Kulihat si putih. Lima tadi gitu, sekarang kita coba kasih enam aja deh. Also update the other Flying Scotsman. Kita standarisasi. Aduh, kereta penyet. Oh yes, kamu tuh sepi. Dalam tanda kutip. Rame satu sisi doang, satu arah doang kan. Gimana kalau kamu untuk sementara nggak usah nunggu orang di Burnham. Fobi masih jelek, ganti. Ikuti standar. Oke, sekarang cek kota-kotanya. Seven sekarang yang very poor. Ah, karena dia dilewatin oleh sekian banyak kapal. Gimana ya? Suruh siapa bikin rumah di situ, Pak? Kan, komplain kan? Winchcom very poor, hah? Oh, baru kelewatan kereta. Yang penting BDS tuh udah nggak very poor, sekarang poor doang. Sudah tidak separah itu, oke. Okay. Dia minta di supply lebih banyak ini tools. They want more tools. We can provide more with another train. Nggak tahu kotanya saya. Oh iya, I gotta watch closely about Oniton. Oniton nanti kalau udah stasiunnya udah kosong diganti rail bus aja biar kecil.
5 juta dolar sekali nyampe dong. Crystal Freighter pesawat. Belum tertarik. Sumpah ini jalur market pengen di double track deh. Ingin ku double track kamu. Ya, kita double track. Aha. Nah, itu dong jembatannya yang bagusan. Jembatannya miring. Yang protes paling Cianpil. Ingin ke benak pacarmu saat dia cium bibir indahmu di depan kedua mataku. Sakit hati ini jadi jadi aku cemburu. Suruh siapa bikin rumah sebelah rel, Pak? Protes, berisik protes. Berisik protes. Genggam tanganku jangan pernah lepaskan. Na 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 na. Oh yeah. Genggam tanganku jangan pernah lepas. Na 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 na. Tinggal sebelumnya. Oh iya. Good night, good night, good night. Thank you.
Another Flying Scotsman for this. Tiba-tiba auto saving. Dan 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 so I can do this. Okay, this is interesting. Dan 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 dan. Na 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 na. Balik. Why not kita upgrade kamu ke jadi Flying Dutchman juga sih. Flying Scotsman. Flying Dutchman kapal. RE4/4. Kecepatan 125. Kita nggak punya gerbongnya, Pak. Itu masalahnya, Pak. Loko elektrik. Elektrik ekspres lokomotif. Ini 125 masalahnya. Ini 120. Mau apa lu? Bentar. 1655 135 kilonewton 98 ton 57 ton 136 ton 1850 kilo. Lebih kuat. We want to electrify the main line this soon, which means kita nggak akan sempet pakai Mallard. Flying Scotsman has Flying Highlander namanya di sini gimana? Flying Highlander bukan Flying Scotsman.
Back, gue habis ambil makan. Oh iya, welcome back, Kola. Jadi, yang ini, let's experiment more. Kita electrify. Untuk jalur kecil-kecil, rail bus electrified itu okay, kayaknya ya. Dengan catatan untuk jalur kecil-kecil. For now. Nah, apakah kamu jalur kecil? Jalur kecil. Electrify, kita kasih rail bus. Kalau masih nggak efektif, nanti kita konsolidasikan jalurnya dengan jalur lain. Umur 22 tahun juga. Oke. Okay. Anda harus kita ganti dengan kendaraan yang lebih cepat tapi lebih kecil. Rute file. Kamu juga panah merah. Oh, ini jalur yang pertama banget. Jalur historik itu makanya keriting relnya aku inget nih. Ini sih sebaiknya diperbaharui ya jalurnya. Ya, sebaiknya jalurnya dimodernisasi. Bang, minum bang. Minum. Keretanya panas, stres. Katenarius, yes. Nih, sekarang kita sudah sugih. Bisa, lah, terowongan. Karena kita butuh terowongan di sini. Gimana? Nah. Jembatan tuh pasti. Iya, bener kan jembatan kan? Diminta jembatan. Jembatan aja masih lebih murah, men. Genggam tanganku, jangan pernah lepaskan. 650, 511. Ya agak nanjak tapi mendingan nggak keriting. 500 ribu deh. Area red arrow. Bisa ngebut nggak pakai full speed di jalan ini? Ya, tanya panas kayak saya. Ih, an ih, Raifa panasan. Oh, 120 nyampe. Bagus. Nah, ini rail bus kecil memang. Kamu kenapa? Ini jalur komuter udah gini semua. Help with this.
apa servisnya dipecah aja ya jadi dua kereta lokal ya. Orang ke Margi kayaknya nggak banyak-banyak banget. Hah, ATM 4.000. ATM Atma. ATM 4.000, 40 km per jam. Kapasitas 26. Emisi 67. Wow, nice, 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 nice. Benar-benar pengganti. Pengganti si E2/2. Oke. Semua yang jelek langsung kita ganti. Mana sih yang jelek juga? Muter ILF. Bentar. Kita lihat dari ini semua jalur tram. Yang very bad. It's gonna be a massive project. Ah, kita mesti punya dump tram somewhere. TFD, Chatford masih pakai dump tram. My God, that's old. Meng HD. Semua tram kita bad. Let us unify the design. Dan ATM, oke. Okay. Ya, dua yang nggak bisa itu pasti dump tram. Anda di replace dengan hal yang sama karena Anda tram cepat. Now, let's take a look at the dump trams. Oh my God. Pantes Chevron tuh ngeluh karena mereka nggak punya tram listrik di tahun 49 masih pakai tram uap. Pantas saja Anda mengeluh tuan menunya. Salah. Genggam tanganku, jangan lepaskan. Gimana? Oh my God. Gitu mainnya. Okay. Ini rutenya udah. Oke. Oke, harusnya emisi di kota ini nggak akan separah tadi berarti. And you, sir, you are steam. My God. Kota ini ketinggalan zaman banget ya. Ya suburbnya rame ya, sangat-sangat rame. Masa udah nggak jadi suburb banget, udah banyak apartemen di sini. Banyak orang mau ke BDS. Ini sepertinya sudah saat yang tepat untuk mengupgrade kereta kamu. Nah, Flying Scotsman sekarang ku anggap murah, uangku 300 juta dolar.
Jalan. Ini juga udah anterin dulu. Tuh, shipment berikutnya langsung masuk soalnya. Klik masuk. Cuma 20 yang di tracking. Kecil. Nice, 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 nice. Good system, good system. Belaboh semua. Minus sih. Lu mah charity service, bukan angkutan. Kamu numpuk. Axe Alp, Viola, Railbus, Boxcar, Tankcar, Gondola, Flatterby Type 6. Oke, okay, saatnya upgrade kereta barang kita ke 120 km per jam. There's a smaller Railbus for smaller service, tapi kita nggak butuh karena udah pakai yang Red Arrow. Iya. Also, it's diesel. Kecil banget ya. 15, 90 km per jam. Itu lebih murah sih. 2 juta dolar, 1 juta dolar. Maksudnya gimana ya? Nggak butuh ya nggak butuh. Iya, lu telat. Anda telat, telat Anda. Do I want to upgrade the freight trains to something bigger? Elektrik 120 km per jam kita punya nggak? 100. Bukan bukan loko angkut deh. Diesel belum ada. Steam. Steam penumpang semua. Kargo 120 sekarang bisa ditarik. Suka nambah panjang nggak ya? Berarti berapa ya? 10 jadi 17. 11 jadi 18. Wow, that's a lot of weight. Oke. Theoretically. Ntar. 85 kilo Newton. Kalau kita pakai elektrik ini nggak bentuk peruntukannya sih ya. Tapi nggak bakal nyampe 120 kilo per jam juga di jalannya sih. 7 juta dolar, 11 juta dolar, 8 juta dolar. 8, I think I'll take this guy with the bigger power output. meter untuk akselerasi. Oke, kita kurangin trade kamu. Panjangnya juga. 1300.
You know what? This upgrade can wait later. Nah, aku mau nyambung ini dulu di seberang nih ya. How am I supposed to do this? Aku menyerah dan aku kembali. Adi, kamu nggak tidur? Oh my god. Adi, Chan nggak sehat loh. Ayah di, I still think you should sleep. Genggam tanganku, jangan pernah lepaskan. Na 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 na. Ngerjain suatu, ngerjain apa? Tell me. Ku jangan pernah lepaskan. Menyala dan bersinar. Okay. I have come to the realization that this should be moved. Because we will be accommodating this route as a primary. Sendiri, oke okay, aku tunggu. Perang danau ya, ya not really the most efficient space untuk nyebrang. But you gotta make do with what you have, boy. Aduh Adi, akal ya. Rp800.000, small price to pay to get all this vertical separation. 1,2 juta. Terlalu elit. 1,2 juta. Small price to pay. Ini kamu branch lainnya. Gitu aja.
Kan ke tanganku jangan pernah lepaskan. Na 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 na. Juga karena di double sleep jelek banget semuanya, gila, tenggelam di bawah balas. Oke. Service ingin ku ganti sistemmu saat dia cium bibir indahmu di depan kedua mataku. Sakit hati ini jadinya cantik. Bentar, kita nggak butuh ini dong, kan si double track tuh nggak pernah kesana. One single track, karena kamu tuh hanya melayani dari stasiun ini ke kota ini. Kalian yang lain nyambung 4 stasiun. Yes, this is how it goes. Dari annex end station ke sini. What? Tidak begitu. Tidak perlu ke lower. Upper. Lewat annex-nya dilewat. Kita balik ke sidings. And thus we came full circle karena tidak ada kereta yang tembus di Everhill Sidings. Jadinya kita bisa bikin satu, kita bisa amankan satu space buat satu peron lagi, satu peron penerima lagi. Stop 5 di terminal 2. Nah, kan jalurnya enak nih. Mengenakkan diri nih. Aku bobo dulu net, good night, good night, good night tadi Chan. Good night, good night, good night, Uwo. Main kelamaan nih, iya, janji. Actually ya udah tengah malam ya. I think I'll be cutting the stream after this. Thank you for everyone udah nemenin tadi ya. Jalur, nah udah benar. Nah kita tuh butuh jalur baru dari sini ke sono. Eh
Rail tool BDS. Rail tool BDS benar. Kalau ini rail plumber BDS. Itu so. Aku tidur kalau semua ini udah beres. This is still a mess. Look at this. This is still a mess. Ini I want this with a maximum length, a platform length of 240 seingatku di sini tuh. Tapi karena dia bakal bolak-balik sering, kita kasih 5 aja kali ya. Ini aja udah struggling deh kayaknya. Oke. Okay. Masuk jalur kuning, pindah terminal. Jalur kuning terminal 3. Nggak usah masuk-masuk mainline kamu. Ini cuma konektor doang, double slip switch-nya. Oke, okay, now. Gini, I just remember I was about to do something. The first ever electrified freight line. Kita mau coba switch loko ke yang elektrik untuk angkutan barangnya. Kalau sukses, semua kita ganti elektrik. Jalur ini terpaksa elektrik untuk mengakomodasi. Electrify just in case. Electrified on that platform only. Kita masuknya kayak gini jalurnya. Gini caranya. Elektrik 8,5 juta dolar. Kargonya kita pakai ini doang, tidak perlu angkutan gerbong tertutup lagi. Dan kita punya space 320 meter. 195. Would this be too much? If it's too much, we'll sell one of the trains. Sudah kan tidak ada kepermasalahan lagi kan? I'm pretty sure you work. I'm pretty sure you work, okay. Pengen setup stasiun satu lagi di sini sudah buat fuel doang. Ah yes, kamu belum disetel. Annex, minta fuel. Don't let them give you shit. BDS. Iya, ini fast lane. Kereta listrik psycho. Tapi sok.
Ya, dah. Now that it's done, kayaknya sudah saatnya mengakhiri stream sekarang. Thank you for everyone yang dari tadi udah nemenin, udah nonton dengan jam ngobrol, dan ya, we've reached 1951. Batunya beli. Kita tahun 1951. 15 November 1951. Let's keep it that. Nah, okay. Summary-nya, kita berhasil menyambung hampir semua industri di selatan, at least yang profitable for now. Di utara kita bikin fuel line, trimming down beberapa jalur kereta, upgrading most of the trains, modernizing the trams. Overall, a big upgrade in the map. Jadi ya kita, ya nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Aku belum ada ide mau ngapain lagi, tapi industri bakal kembangin sih, pasti bakal dikembangin. And ya, thanks for watching. I am Hoshino Mitsuna, Tuna Emperor, and good night. See you later. Bye-bye. 3, 2, 1.